Halo guys, selamat sore, kembali lagi di Deco Racing Store. Kali ini kita akan bahas tentang bikin mesin Mio 200cc bersama Mas Marso. Halo Mas Marso. Halo, siapa ini ada apa? Gini Mas, mau bahas tentang Mio 200cc. Kira-kira yang perlu dipromosiin ini apa aja Mas? Oke, ya buat teman-teman yang pengen jasa kita modif gitu ya. Jadi ini kebetulan ada motor Mio punya name Mas siapa lah ya, nggak tak sebutin. Jadi masnya order seperangkat ya punya satu set ya head isian. Ini headnya, terus dia masnya bawain keras sudah dibawain sama masnya. Oh iya. Terus sekalian dibikinkan jenongan piston sama buringnya sekalian biar semuanya digoresing. Oke, buat teman-teman yang ngirim head atau ngirim part-part lain yang digoresing, ini kita peragakan atau kita berikan contoh. Motor Mio ya, dalam motornya Mio. Ini masnya order Mio. Nah, Mio kan otomatis head sama isiannya nih. Dia minta isiannya ini kan udah jadi. Oh iya betul. Udah kita bikin. Nah, kenapa di kalau bikin noken di sini harus dibawakan head? Kenapa tuh Mas? Isian itu biar pas. Oh. Biar pas, maksudnya biar pas ini. Biar enggak pada saat nokennya muter itu nggak mentok sama piston, terus biar tahu klepnya naik turunnya gimana. Itu di situ ada tenaga dalamnya, itu ada begitu. Nah, itu tertentu di situ ada, itu di dikos support ada pembelajarannya. Oke, terus apa lagi ya? Berarti kalau setiap mau pesan noken nih di Deco Racing, harus satu set sama headnya ya Mas? Iya, lu bisa bawakan satu set. Wajib itu lu di koreksi. Wajib bawakan satu set sama yang mau dipasang. Contohnya, klepnya yang mau dipasang. Terus templarnya, rocker armnya ini yang mau dipasang. Terus bawakan nokernya yang standar, atau nokernya yang mau dimodif, atau nanti dibelikan noker di sini ya bisa. Bisa. Begitu. Ini kebetulan nih masnya order head tadi ya, headnya kayak gini nih, headnya nih apa kotak, ini bentuknya kotak. Terus sudah diportingin sama Pak Bawor. Terus ini sudah dirubah, ini disesuaikan sama Pak Bawor. Banyak yang disesuaikan lah kalau di goresing, dijamin ini pas Mas atau Mbak ya, Mbak atau Mas atau Bapak atau adik-adik yang nonton di sini, dijamin kalau order di sini pas. Udah disesuaikan semua, udah disetting, udah di QC sama Pak Bawor. Ya, pasti pas. Terus ini kok ada packingnya ya, Mas? Oh iya. Ini kira-kira punya Masnya ini bawain kerasnya itu udah setrukan. Oh. Udah setrukan, jadi ada penambahan packing ini lebih tebal. Karena kalau enggak di packing ya nanti ininya nyundul, pistonnya lebih. Terus kok ini pistonnya nggak rata? Rata aja gitu, kenapa tuh? Piston ini kan menyesuaikan bentuk kubah air. Oh iya. Itu pelajarannya di Deco sebuah. Apalagi? Masalah per ini udah disesuaikan ini. Ini minta requestnya kan untuk drag, jadi udah disesuaikan sama Pak Bawor. Kebetulan nih bahannya masnya minta yang nih, apa ini, bahannya kayak apa ini ya, titanium. Ini enteng banget ini. Enteng banget, gak biasanya ini, gak standar ini. Ini lebih enteng. Ini request minta masnya. Masnya mau minta ini. Oke siap, kita laksanakan. Terus masalah untuk prosesnya lama guys, karena kita bikin noken, masalah noken ya, kita bikin noken itu manual, nggak copy dari nol berarti dari ya nol. Mas, oke. Dan ini disesuaikan gimana karakternya si noken bergerak gimana gitu biar pas. Jadi di sini kalau misalnya di settingin di sini pasti optimal.
Pasti optimal. Pasti udah pasti. Gak ada patokannya. Biasanya kalau menggunakan kan patokannya kan misal harga segini, tarif segini. Kalau di sini enggak. Harga segini ya kita optimalkan maksimal ini gitu. Tapi tetap aman. Gitu, Mbak. Terus kira-kira kalau order di sini tuh maksimal berapa lama, Mas? Berapa lama itu tergantung pekerjaannya. Ya, biasanya antrian juga sih, Mbak. Biasanya berapa ya? Biasanya 40 hari ya. 14 hari itu. Saya lupa. Jangan berdepan ini 14 hari. Ini tergantung antrian lah. Tergantung antrian. Lama apa enggaknya tergantung antrian plus kesusahan nyetingnya gitu. Kalau settingannya gampang terus uangnya maksudnya budgetnya waduh bikin semangat ya kita cepatkan. Oh. Sesuai lah, sesuai kebutuhan masnya. Minta cepat oke gitu. Gini Mas, mau tanya lagi nih. Kalau bikin noken nih, berarti pistonnya harus menyesuaikan dulu ya? Iya, pistonnya ya langkah baiknya gini. Kalau bikin noken-noken aja kita bisa. Berarti kan dibawakan headnya. Iya. Otomatis kan kita tahu gerak pergerakannya si flapnya. Nah, nanti masnya yang nyiapin sendiri di sana. Kalau misalnya gak mau ribet, kepengen optimalnya dibawakan pistonnya sama buburingnya di sini. Oh. Nanti kita coaki, nanti kita sesuaikan, nanti kita settingin pakai lilin malam kayak gini nih. Nih, lihat Mbak sini, Mbak. Nih, biar gak mentok ini ketahuan. Kalau mentok ini ketahuan ini lancipnya seberapa, nanti dipotong berapa, batasnya seberapa. Kalau misalnya aman, oke, okay, ya wish. Oh, kirim. Ya apa lagi? Mas, saya pengen lihat nih detail-detail semuanya. Detail semuanya? Dicopotin semua berarti ini. Yowis, oke okay, siap, laksanakan. Biar teman-teman pada tahu ya. Iya, betul. Biar video racing seperti apa, biar pede gitu ya. Oh ya Mas, mau tanya lagi nih. Kalau di Diko Racing selain garap orderan noken itu apa aja? Selain garap noken, maksudnya selain mengerjakan orderan modif noken. Oh, apa aja bisa di sini, Mas? Intinya berhubungan dengan motor ya, restorasi motor juga bisa. Bikin motor buat GTI, drag, road race, buat harian biar kepenak atau biar harian ugal-ugalan touring juga bisa. Ya, misalnya di dunia permesinan lah, mau garap noken, garap morti batak, keras, dan lain-lain. Ini dunia permesinan lah. Nih Mas, kalau mesin perahu bisa enggak? Mesin perahu apa ini? Motor dibikin perahu. Ya bisa, bisa. Kita lihat dulu kayak apa, konsepnya seperti apa. Nanti kita diskusikan, dirapatkan. Kalau kayak gini-gini masuk akal, bisa. Ya tinggal kuat enggak gitu. Kuat apanya Mas? Ya kuat sumber daya. Duite. Bisa warna di sini kan slogannya ngarepin apa bain. Apa bain bisa. Heeh. Ya, ngarepin gitu ya bisa lah. Oke. Udah di copot semua nih, guys. Pinter temen tuh bain kayak beli nyocot. Makan dang goreng jadi wait. Oke guys, selamat sore, ketemu dengan Pak Babor. Besok divisi marketing SPG dan SPM. SPM. Sales Processing Man. Oh iya betul. Pistonnya copot Mas Bro. Oke. Itu akan diurusi sama mereka berdua, brother and sister. Step sister judulnya ya bos. Step sister and brother and step sister. Mam. Cheating. Ke dalam
bahasa. Maafkan Marso yang dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Jadi sing kuli ngomong bercuk ke yang tok. Bercuk siapa, Pak? Ngabur. Oh, ngabur. Iya, ora uli. Gua harus serius. Okay. Yang boleh ngomong ngabur saya tok. Jadi kamu menyampaikan kepada konsumen dengan bahasa tata bahasa yang baik. Baik dan benar. Jadi semua lengkap. Kepengen nonton yang ngaburan nonton Pak Sabor, pengen nonton serius nonton Marso itu misalnya gitu ya. Mm-mm. Oke, ini paket Mio 200 Tiko Racing sangat baik hati ya. Seperti pramuka. Pramuka, pramuka. Iya. Tidak sombong. Ya, betul. Nah, ini paketnya. Order ke kita blockhead. Blockhead aja ya, sebenarnya. Blockhead. Tapi blockhead aja sebenarnya awalnya. Awalnya malah nokon aja. Nokon aja. Tapi saya enggak mau. Karena enggak optimal pasti. Iya, betul. Kemudian saya tawarkan bikinin headnya sekalian apa? Karena ini itu alasan apa yang harus kalian perhatikan nonton di Cosquad. Setelah head jadi, pistonnya bisa nyowaknya apa enggak, Mas? Menyesuaikan bentuk kubah yang saya buat. Apakah piston bisa sama dengan kubahnya? Ya. Enggak, Mas. Ya bikinkan sekalian, akhirnya bikin sekalian. Oke, kemudian kerkasnya dikirimkan sudah struk. Ya, itu kamu bisa lihat sana itu. Mbak, ini Mbak, pakai flash bisa enggak itu? Pakai saya ini. Nih, ada edanan nih. Ini dibawakan dari masnya ini ya. Oh iya. Tuh. Strukan. Ya. Kelihatan, Mas. Oke, walaupun saya bilang masalah kerkas nanti aja lah, karena ini kerkas juga dia baru order, baru beli, jadi belum tahu ini keter apa enggak. Ya sudah, nanti aja kalau misal keter kirim lagi ke sini, saya modifkan. Terus nggak usah kirim krengkes. Krengkes bisa pinjam punya Tiko Racing selama motormu ada di Tiko Racing. Oke. Beginilah paket Mio 200 nya yang kita kerjakan. Oke. Nah, ini tebal linernya tidak asal-asalan, linernya cukup tebal. Oke. Terus untuk menyesuaikan tinggi struknya, maka kita buatkan packing sekitar 3 mili. Nah, tebal juga ya, Pak? Tebal. Ya. Nah, inilah yang kita kerjakan. Oke, saya jelasin satu-satu. Klep 33 setengah, 28 setengah, batang 4 setengah. Nokon as custom. 270 derajat. Kira-kira. Bar klepnya penyesuaian. Kita pakai panjang 32. Templar kau ada? Iya. Retainer kau ada? Iya. Ya, ini aja mahal loh. Oke. Udah sesuaikan. Oke, bagian headnya saya modif sedemikian rupa. Manipul saya sediakan kotak. Tapi untuk ini, posisi ini nanti kalian bisa sesuaikan sendiri di rumah, menyesuaikan bentuk manipul. Arahnya mau kemana terserah. Jadi kalau udah di racing mesti mentah. Belum dibor, bor sendiri. Oke. Okay. Yeah. Piston pakai Moto One. Forging. Single ring. Ringnya satu. Ya. Kenapa single ring? Biar bisa maju mundur, jenongnya tinggi. Ush, pokoknya itu urusannya di racing. Ya, kalian tinggal curhat aja. Bagaimana dananya siapkan, kita bikinkan. Ya, itu speknya. Sekarang silakan lanjut lagi sama Marso. Mau ditutup ya boleh, terserah.
gimana? Udah jelas kan? Udah dijelaskan sama Pak Bawor. Udah, Mas. Dokternya langsung. Oke. Jadi prosesnya ya seperti ini loh di Digo Racing. Kalau paketan biar optimal ya kita settingin biar nggak butuh nggak apa udah dipikirkan jauh banget biar aman, intinya nggak kaleng-kaleng lah. Gimana? Gini Mas, mau tanya lagi nih, satu kali lagi nih. Apa? Kalau mau bikin nih, mau bikin mesin, kalau ada jaminan timer bisa nggak? Ada apa? Jaminan timer. Jaminan timer, yo bisa tuh, masa nggak bisa? Nyepelin banget tuh sama aku. Bisa. Jaminan timer bisa. Nanti kita settingin jaminan timer, kalau timernya kurang dari itu, balikin. Intinya duitnya kuat. Begitu. Oke. Saya kira pertanyaannya udah cukup. Mas. Oke. Buat ini Mbak. Ini kalau mau order kemana ini nomornya ini? Oh iya. Kamu kasih tahu kamu. Nih guys, bagi kalian yang mau order silakan langsung chat WA-nya Mas Marso. Nomornya ada di deskripsi, kalau enggak langsung catat aja nih. Nomornya 085-73-206-491. Oke, ditunggu orderannya, deh. Jangan ragu-ragu kalau di sini. Chat aja ya, chat dulu. Nanti kalau pengen telepon ya gampang. Subscribe dulu biar enggak ketinggalan. Bunyikan lonceng. Subscribe dulu baru bunyikan lonceng. Nanti biar enggak ketinggalan, guys. Update selanjutnya. Oke, terima kasih.